Halo teman-teman, kali ini kita pengen lihat bagaimana kerak di ruang bakar setelah pakai oli samping orange kurang lebih selama seminggu. Kenapa cuma seminggu? Karena olinya cukup boros. Jadi daripada kehabisan di jalan, gue cuma pakai seminggu. Nah ini dia, kita akan lihat hasil keraknya di ruang bakar. Blah, ini adalah blockhead ya. Nih, lumayan bersih kok tuh. Bagus-bagus aja dia. Tuh lumayan bersih ya tuh. Di busi juga bersih kok, maksudnya nggak gosong parah, bagus. Tipis lah. Tuh hitungan oli 23.000 ini juga cukup tipis. Daripada Enviro Shell ini lebih tipis. Oke, kita taruh dulu. Nah, ini headnya. Tuh. Tipis tuh. Tipis banget, malah masih kelihatan besinya, apa? Masih kelihatan daging besinya tuh. Ini tipis banget, men. Kelihatan logamnya tuh. Menurut gue ini tipis nih. Orange bagus ternyata. Katanya keraknya tebel, kok ini tipis kok tuh. Bagus kok. Tuh. Dia juga agak becek ya. Gak terlalu kering. Ini mah basah ini hitungannya. Mirip kayak mesran OB lah, cuma lebih tebal yang mesran OB. Kalau ini tipis tuh. Tuh, padahal gue kemarin pemakaian seminggu tuh udah kemana-mana gue ya. Gue udah bolak-balik apa namanya, Bogor Tangerang itu perjalanan kira-kira kali berangkat itu 80 km, dan di sono macet-macetan, ditambah gue juga larinya di atas 70. Nah, kalau ini posisi head pistonnya tuh lumayan encer, dia jadinya ngerembes kemana-mana. Kalau ini adalah posisi atau penampakan dari head pistonnya tuh, tipis ya, tuh tipis banget. Bagus ini keraknya, tipis kok. Kok bisa orang bilang keraknya tebel, ngerusak mesin, bingung gua. Tuh tipis banget ini mah, nggak perlu diamplas ini. Tipis banget ini. Bagus ini oli. Oke men, kira-kira begitu ya. Ini mau kita bersihin dulu karena kita nanti mau nyoba oli samping gas oli. Oke, ini oli cukup bagus dan recommended. Keraknya juga tipis, yang penting takarannya itu nggak lebay. Pemakaiannya juga sesuai. Oke men. Dan ternyata keraknya nggak bandel juga ya. Tuh tadi gue bersihin cuma pakai bensin sama amplas halus, amplas 1000. Hilang dia udah langsung, palanya gampang bersih. Pinggir-pinggirnya emang nggak gue bersihin, ribet. Sempit celahnya karena itu nggak pengaruh banyak. Nah ini bersih kok.